Nah, bagi teman-teman yang mau menginap di glamping dan cabin, ada tour area ya, tour area bersama staff dipandu ya teman-teman. Ada teteh yang membantu untuk mengarahkan dan melihat unit penginapannya teman-teman ya. Ini area glamping, 2 personil dan maksimal 3 personil ya teman-teman. Nah, Taris sedang mengarahkan prospek menuju ke area glamping teman-teman.